Assalamualaikum wargi Sukabumi. Hari ini Sukmin lagi ada di acara Kopdar OSB, tepatnya dengan Mas Ardi Gunawan, owner dari OSB. Yuk ikutin keseruan Sukmin di sini. Cekidot. Lebih dari 84 peserta yang hadir untuk mengikuti Kopdar bisnis ini. Acara Kopdar dibuka langsung oleh pembacaan Wahyu Ilahi yang dibacakan langsung oleh Mobilkis. Nah, ini dia Mas Ardi Gunawan, founder dari OSB dan Nutrilemon. Mas Ardi menjelaskan kehidupan manusia diibaratkan jeruk nipis yang penuh dengan kegelisahan. Dan gak cuma itu aja, di acara Kopdar ini Mas Ardi menjelaskan tentang IRP atau disebut juga ilmu relasi penawaran. Yang sabar ya. Yang sabar ya. Hidup itu simpel kok. Hidup itu simpel kok. Yang bikin gak simpel. Yang bikin gak simpel. Itu kita. Itu kita. Yang udah sekarang bahagia aja. Ya udah. Gak ada baper-baperan. Gak ada baper-baperan. Gak ada sedih-sedihan. Gak ada sedih-sedihan. Kalau yang kita orang. Kalau yang kita orang. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kita tidur diri. Kita tidur diri. Makasih ya. Suasana Kopdar menjadi haru biru, di mana pada saat di akhir acara Mas Ardi menyampaikan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kepada sesama manusia. Kita pastinya harus saling menghargai, memaafkan, dan disitulah pintu rezeki kita akan semakin terbuka. Terima kasih Mas Ardi dan juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semuanya Kopdar OSB di Sukabumi, banyak ibu-ibu yang bertumbuh dan berilmu. Kita semua insya Allah lebih semangat. Teman-teman Sukabumi, apa itu OSB? Optimis, semangat, bahagia. Apa itu OSB? Optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ardi Gunawan. Saya founder dari OSB Nutrilemon. Produk ini produk yang sangat fenomenal karena banyak dicari orang. Salah satu manfaat dari Nutrilemon adalah melancarkan pencernaan dan bisa membantu bagi teman-teman yang punya pengen program penurunan berat badan. Nah, Nutrilemon yang ada di depan kita, apa nilai lebihnya nih Mas Ardi? Nilai lebih adalah Nutrilemon ini tidak ada campuran air, dia murni 100% pure lemon dan dibuat dengan cara yang higienis. Dan insya Allah sudah banyak ya, ratusan bahkan ribuan orang yang merasakan Nutrilemon. Ya, satu minggu pertama produk ini keluar sudah terjual lebih dari 15.000 botol dalam waktu satu minggu. Oleh karena itu kami mempercayai dan kami optimis produk ini juga bisa tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh negara di dunia. Bagi teman-teman yang ingin ya merasakan bagaimana segernya Nutrilemon, segeralah hubungi mitra-mitra kami di kota-kota Anda. Semoga bermanfaat, salam berkah dan berlimpah. Alhamdulillah hari ini sudah baru selesai acara Kopdar bersama Mas Ardi, founder dari Nutrilemon dan OSB. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, saya iklan, saya dan beberapa teman mengiklankan apa itu Nutrilemon. Sekarang tadi kita kopi darat, dijelaskan lebih gamblang tentang Nutrilemon dan bisnisnya. Dan Nutrilemon OSB ini baru launching bulan ini. Sebetulnya dari kemarin sudah dipasarkan dan alhamdulillah 180 botol terjual dalam 2 pekan. Jadi kan berarti antusias orang untuk sehat itu di Sukabumi banyak, dan untuk itu kita masih membutuhkan banyak retailer dan agen karena memang antusiasnya banyak, sementara untuk retailer dan agennya itu belum terlalu banyak.
mungkin barangkali yang ingin join mau menghubungi saya Mama Tasta di 0858-633-2139. Oke, warga Sukabumi, itulah keseruan Sukmin tadi di acara Kopdar Bisnis bareng founder dari OSB. Sukmin pamit. Assalamualaikum.